Apa aja yang kau masak ini nih? Ini lakak pergedel ada. Ini apa, sambal kentang, itu ayam rendang, ikan sambal, nasi, bolu, jeruk. Aku masukkan sini 2 biji biar ada isinya kan. Gak apa-apa lah ya kan, dikit-dikit. Yang penting rame menunya gitu ya kalau piknik-piknik itu ya kan kak. Ih banyak kali kau masak nih. Kayak gini ngapa kita tiap hari? Jadi menu awak pun kan gak itu-itu aja kalau makan kan. Enak kayak gini, banyak pilihannya. Ya kalau kau yang bayarin gak apa-apa sih Bor. Awak pun senang-senang aja ya kan. Senang kali loh kayak gini rasanya liburan sama-sama kalian, piknik kayak gini, biarpun sederhana. Murahlah rezeki kau ya Bor, sering-seringlah juga kau membayari kami kayak gini kan. Berkah loh hidup kau nanti Bor. Amin, kalau banyaknya rezekiku kan kalian juga yang kuajak. Ah, terus kalian gak mau berterima kasih sama aku gitu. Rupanya si Bordir aja yang mentraktir aku juga loh. Aturannya aku didoai juga lah. Teruslah PTT si Tati ini. Jauh di sana pun bisa pula menyambung kau ke kompor gas kau. Iya, Ti. Makasih juga lo, Ti. Kau udah sering traktir kami kalau mau pergi jalan-jalan, ya kan? Semoga lah rezekimu lancar, kau sehat-sehat. Biar bisa kau traktir kami terus lagi, ya kan? Ya gitulah. Namanya juga kalian kan sahabat-sahabatku juga, kan? Pergi-pergi sama kalian. Kalau nggak sama kalian, sama siapa lagi, gitu ya kan? Ya udah, ini ada minumnya ini. Memang harus kayak gitu lah, Ti. Namanya kita kan susah senang juga sama-sama kan. Tapi kalian banyak kontrakan, janganlah lama-lama. Biar kita bisa liburan kayak gini lagi bareng-bareng. Kan kalian juga yang menikmatin kan? Iya loh, Wak. Kalau ada duit pun kami langsung bayarnya. Mana mau kami nunggak-nunggak. Is, udah semua kan? Udah loh, inilah baru siap kucuci. Udahlah yuk, cepat makan kita. Biar main-main air. Biar nek itu nanti yang jalan-jalan di sini tadi, yang ada lewat tadi, yuk! Bang, hujan bang. Kayak mana nanti kita mandi-mandi? Tapi kalau udah dingin-dingin hujan-hujan gini kan bang, maunya kayak kiki, cukruguk, kayak gitu. Makasih ya atas barunya. Suka kali aku. Iya, dek. Sama-sama. Kalau adek bahagia, abang jauh lebih bahagia lo, dek. Jangan kau jual benakku. Ah, susah payah aku ini makeupnya. Bang, tengoklah bang. Pemandangannya itu kan cantik kali. Gunung-gunung. Tengoklah. Sama gunungnya kayak gini. Enggak. Beda. Besaran inilah kan. Kalau kayak gitu, bang. Kita ulangin lagi kayak tadi malam, ya. Tapi aku nanti helikopter. Gerubak gitu kan aku. Iya, dek. Iya, suka hati, adek. Bang, besok kita pulang kan? Cepet kali bang, gak terasa waktu. Iya kan dek, udah 3 hari kita sini kayak masih sebentar aja kan. Kalau udah sama adek gak terasa waktu itu loh dek. Tapi kalau abang lagi di Bangkok, aduh lama kali, 1 hari udah kayak 1 tahun abang rasa. Uruslah pindah kerjamu, biar jangan kau lama-lama di sana bang. Bang, adek pengen kali naik banana unana. Itu bang, cantik kali kan bang. Banana unana. Iya, bentar lagi lah hujan pun belum berhenti loh, dek. Bentar lagi kan berhenti hujan. Nanti kalau adek sakit, abang pula yang pikiran loh. So sweet kali. Kalau misalnya jauh katanya rindu. Kalau misalnya sakit kepikiran, makin sayang lah sama si Maru kesini. Cium dulu. Ma. Aku. Lagi. Lagi. Bisa pula ya kan, cuaca bagus-bagus tiba-tiba hujan. Iya, aku pun cepat-cepatlah menyelamatkan bolu ini, lagi enak-enaknya makan. Bolu pula yang kau selamatkan, bukan yang ini kau selamatkan. Ini dulu, maksudnya ini nyusul gitu loh. Ya udahlah Bude, enggak apa-apa loh. Yang penting tengok-tengokkan aja nanti si Kestel. Ya udahlah Bude ya. Ya udah yuk. Assalamualaikum. Kayak mana anak kau di sana? Bandel dia, nangis enggak? Kestel kok malah senang loh dia is di sana. Tahu kau bisa mandi sungai, mancing, panas-panasan. Kalau ada aku udah kuhajar lah anak itu, mana aku kasih main-main kayak gitu. Enak kali loh ikanmu ini, Ning. Kau masak apa ini namanya? Iya, Kak. Resep baru itu, Kak. Ikan sambal andaliman, tapi pakai kuah kuning, cuman enggak pakai kunyit, Kak. Makanya enak, meresap kan sampai dalam bumbunya. Awas gatal lidah kau ya. Bukan gatal itu, Ning, itu pedar gara-gara andalimannya kebanyakan. Ih, siap makan gini hujan-hujan enaknya tidur ini ya kan. Kau tadi
Abis makan tidur pula kau. Mana boleh kayak gitu. Kena gula mampus kau. Ti, ambilkanlah itu minuman botolnya, Ti. Maulah aku seger kali kayaknya. Enak sama kentang munyinya nih. Tambah aku ya. Kalau aku banyak ini gak apa-apa ya. Gak pernah-pernah aku masak sambal kentangnya enak kali loh. Sumpah. Biasa aja nih itu sambal kentangnya. Karena suasananya ini jadi enak kita makan. Kau jaga nak apa makanmu, Bor? Jangan baik-baik kali. Nanti kau gemuk loh. Ngembang badan kau. Ah, nikah nanti jelek pakai baju. Udahlah itu. Kalau lagi liburan kayak gini, jangan diet-diet. Kita nikmatin aja dulu. Kau mau diet nanti di rumah. Lagian kalau memang orang udah cinta, apa adanya diterima aja nih itu. Namanya udah cinta. Eh, nanti kita mandi-mandinya kayak mana ya? Gak ada bawa baju ganti lo aku. Apa pakai baju ini aja aku mandi ya? Ya kau kalau mau pakai baju itu aja lo, Is. Aku aja pakai baju ini kok mandi. Aku enggak pakai baju ini lah aku ganti. Soalnya aku pengen naik itu, naik kereta apa? Naik kereta air itu lo. Ada enggak di sini? Kereta air? Kereta air itu yang kayak mana sih, Bordir? Enggak tahu aku, enggak pernah aku tengok kereta di air. Itu lo, apa sih namanya? Wakeboard. Spirit boat. Boat. Apa sih? Speedboat? Iya loh, Bor. Speedboat namanya. Kebanyakan bot kau. Itu dia yang ini kan? Yang kalau kita gas kita sampai batu gantung sana itu kan? Berapa itu ya? Tahu kamu? Gak tahu lah aku, Bor. Kurasa mahal kayaknya ya. Atau gak kita naik ini aja, napa? Yang pisang-pisang ngambang itu. Bisa rame-rame loh kita. Pisang ngambang? Ada itu di sini? Ada yang kita dijatuhkan. Gitu. Banana boat loh itu, kak. Udahlah, Bor. Nah itu aja. Biar seru-seruan kita rame-rame naiknya. Boleh juga ya kok kayak gitu, ya udah kita naik itu aja ya. Oke baik, semua saya serahkan sama kamu. Dalam 3 hari ini harus sudah selesai. Ntar 3 hari lagi saya pulang. Abang! Cocok adik kayak gini bang. Cantik kayak gini. Astaga dek, bajunya seksi kali itu. Ganti-ganti gak suka abang. Yang kayak mananya kok Markus? Gak ada lagi, cuman kayak gini semua yang kubawa. Karena sama amunya, kubawa yang kayak gini-gini. Biar apa kau, biar tinggi itu. Udah gak cocok lagi di umur-umuran kayak kita ini pakai baju kayak gitu, terlalu seksi loh dek. Gantilah sana ah. Ya udahlah, bilang aja kau gak mau tubuhku ini dinikmati laki-laki lain kan. Bilang aja, jangan kau gengsi. Ya udah biar ku ganti dulu ya. Janganlah marah kayak gitu dek, abang bilang bagusnya. Cepet dek, itu hujannya udah reda itu, ayo. Aku udah ganti baju, udah kenyang juga kan. Jadi gak masuk angin kalau main-main air. Ayolah kita main banana boat itu yuk. Nanti dulu napa lo, Wak? Kau sibuk kali lah, gila-gila mau main air aja. Baru juga turun nasi aku, bentar-bentar lagi lah ah. Tak sebordir ini heboh kali, pantang nengok air. Kau mau cepat aja kau masuk. Ti, jangan ada yang ketinggalan ya rantangnya. Ini rantang perwiritan, ini ku pinjam. Aku berganti nanti kalau hilang. Bisa pula kau minjam-minjam sama perwiritan ya. Emang gak ada lagi rupanya rantangmu? Gak ada, cuman itulah rantang aku. Inilah rantang perwiritan ku pinjam. Enak kali ya kayak gini, weh. Santai, nikmati pemandangan. Menikmatin anginnya. Ih, si ampun. Apa kita langsung nyebur aja? Gila-gila nyebur aja. Tunggu dulu lah, orang masih makan buah pun. Udahlah bang, pakai ini aja lah aku jadinya ya. Biar gak apa nanti, kau pun nanti risih aku seksi-seksi. Gak ada, cuman baju seksi semua aku bawa. Ini aja ya. Kalau kayak gitu kan abang suka deh. Kalau yang tadi, untuk nanti malam aja. Gitu kali abang ini. Ya udah nanti malam kita pakai itu. Tapi kawannya dulu adik main-main di luar itu. Ayolah bang. Udah gak ada lagi hujan, ayo. Ya udah ayo. Cepat lah bang, kejar aku bang. Ayolah bang, cepat. Jangan lama kali. Kok kayak suara si Eda Sondang itu ya? Mana? Oh itu tuh ha. Memang si Eda lah itu sama suaminya. Iya, Eda. Kak Bibir. Iya kan, sama yang lainnya juga itu bang. Oh iya, itu mereka itu dek. Liburan itu kan ini abis lebaran ini dek. Ayolah bang kesana kita datangin aja orang ya, itu ya. Pegang aku. Iya. Udahlah, biarin aja lah orang itu. Paling mau bulan-bulan madunya orang itu. Kapan digantung? Udahlah gak apa-apa, kau pun sensi kali. Dak, sini. Agoya mang, kenapa yang gak kalian bilang sama aku mau pergi ke liburan juga? Kan bisa kian kita pergi sama, ya kan bang?
Alada, nggak enak lah mengganggu pula kami nanti. Lagian pun kalau jodoh kan nggak kemana, jumpa juga nyebutnya nih kita jumpa kok. Iya loh, Da. Kami nggak ada loh rencana mau liburan ke sini panjang-panjang hari kami rencanakan. Ininya si Bodur sama si Tati ini tiba-tiba mengajak, ya maulah kami kan, Da. Eh, kakakku! Apa kabar? Sehat kok kan? Baik kabarku. Enaklah kau di sini dua-duaan sama suamimu. Eh, Da, udah makan. Kalau mau ini ada banyak rantangan kami nih, nasi kami. Ala-ala piknik kayak gitu. Mau, eh, Da? Eh, nggak usah lah, Kak Bibir. Udah kenyang kami, udah makan. Kenapa, Bang? Eh, Pak Vladimir nelfon dari kantor. Bentar, Abang angkat telepon dulu ya. Iya, iya. Hati-hati, Abang. Eh, Kak Bibir. Kak apa? Kak, kakakku. Sahabat. Pergi kita yuk main air. Main banana-banana kita. Nek banana itu kan? Kami juga mau naik itu. Ayolah sama kalau enggak kita. Da, malah enggak naik badan-badan itu. Udahlah, Kak Bibir. Enggak usah kalian pikirkan itu. Biar si Abang aja nanti yang nguruskan, kan? Wih, serius, Da. Weh, diterhatirlah kita sama Eda Sondang. Ih, makasih ya, Da. Tapi kayak mana aku ya, Woy? Aku gak pandai berenang. Nanti kalau dijatuhkan kayak gitu, kayak mana? Alah, kita kan pakai pelampung loh, Ning. Nanti kita tinggal bilang sama Abang itu aja. Jangan ngebut-ngebut. Ya kan, Da? Iya, betul si Jeki situ. Aku pun udah sering ya, aku, Nek. Banana unana itu. Ayolah. Iya loh, Ning. Aku pun gak pandai berenang juga, Nya. Yang penting kita seru-seruan aja. Kan udah ada pengamannya, pelampung. Ayolah, Ning, ikut. Gak enak loh kayak gitu. Gak rame-rame kita. Gak komplit loh. Ih, kayak mana ya, Kak Mo? Ikut gak ya? Iya, ayolah, Ning. Pelan-pelan aja, Nya. Gak ngebut-ngebut. Ikutlah kau, Nining. Marah aku ya kalau kau nggak ikut ya. Nggak mau lagi aku mengajak-ngajak kau. Jangan lagi tuh, Wak. Is kayak mana? Aku takut loh, nggak pandai berenang. Ya udahlah, yoklah, nggak apa-apa. Itu kan enak loh, Nining. Iya, bareng-bareng. Enak loh. Ya udahlah, yuk, santan, yuk. Yuk, kita naik, yuk. Ayo, sahabat, cepat. Tapi aku takut loh sebenarnya. Kayak mana ya kok tenggelam nanti? Kan dijatuh-jatuhkan itu kan? Ya nggak apa-apa loh, Ning. Usah pala kau takut. Kita kan masing-masing ada pelampung juga. Ditambah lagi nanti pelampung dari banana boat itu. Ya udah, ayolah. Udah semangat kan? Ayolah. Ayolah. Aku takut loh. Ada aku juga. Tadi juga nggak pandai berenang pun heboh kali. Aku di belakang aja lah. Nggak berani aku. Ulang deh, kalau bukan kalian. Ayolah, bareng aja kalau nggak kita. Tapi kami mau main-main itu juga. Yuk. Oh, lupa. Berdiri tadi. Eh, Da, mahal nggak kalau naik badan-nana itu? Iya. Tapi memang tegas. Iya, memang tegas. Memang tegas. Memang tegas. Aku tahu dia sengaja ini langsung. Ketawa. Gak ada. Oh, langsung tahu. Badan itu. Itulah kan kalau misalnya aku bikin.